Perlu diingat dan diketahui bahwa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukan anunya atau buah zakarnya yang dipotong. Akan tetapi, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih dari pelaku. Dan hukuman kebiri kimia ini diberikan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok dan disertai juga dengan rehabilitasi dan diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Salam penyuluh hukum.